Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Dan saya kini berada di Pangkalan Udara Kuantan di mana jenazah almarhum Paduka Ayanda Sultan Ahmad Shah akan tiba di sini pada beberapa masa dari QVM Subang untuk seterusnya diiringi ke Istana Abu Bakar Pekan untuk dijalankan istiadat pemakaman diraja keesokan harinya. Dan untuk pengetahuan semua, di sini kelihatan masih lagi menunggu jenazah akan tiba pada beberapa masa. Dan dapat kelihatan di sini di mana ramai kenamaan dan orang ramai mengikuti protokol dan etika diraja untuk melawat seterusnya memberi penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum Paduka Ayanda Sultan Ahmad Shah, di mana sebagaimana yang diputuskan oleh mesyuarat penyelarasan upacara pemakaman Tuanku Paduka Ayanda yang berlangsung pagi tadi, di mana etika pemakaian semasa upacara dan tempoh berkabung adalah bagi lelaki iaitu baju Melayu serba hitam, samping hitam, songkut berlilit putih, dan bagi wanita pula jubah dan bersopan, baju kurung hitam dan tudung hitam bagi wanita. Dan di mana arahan atau keputusan mesyuarat pula, bendera Pahang dikibar separuh tiang sepanjang tempoh berkabung. Di mana esok juga sebagaimana arahan mesyuarat pagi tadi yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Syahrudin Ishak, di mana tempoh berkabung ialah 40 hari bagi rakyat jelata, dan tahlil diadakan di semua masjid di negeri Pahang selama 3 hari bermula malam ini. Dan untuk recap ya, semula almarhum Sultan Ahmad Shah 88 tahun memerintah Pahang, hampir 45 tahun mangkat di Institut Jantung Negara IJN di Kuala Lumpur pada 8.50 pagi ini. Dan almarhum merupakan Sultan Pahang kelima memegang tampuk pemerintahan negeri selama 45 tahun sebelum diambil alih oleh anaknya baginda Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah pada 12 Januari lalu ekoran keadaan kesihatan baginda yang tidak mengizinkan. Dan saya kira itu sahaja dahulu. Saya akan membuat update dari masa ke semasa bersama rakan setugas Firdaus Azil seketika nanti. Dan sekian dulu dari saya dari Pangkalan Udara Kuantan. Kembali kepada rakan setugas di Bukit Kewangan.